yang ke-27. Nah? <lush> banyak. Nah. Kalau you terasa banyak istighfar lah. Banyak istighfar lah. Baik, uh, selanjutnya hamba-hamba Allah kami muliakan nomor 27 tidak melayani suami dan tidak melayani anak-anak dia sibuk dengan dirinya sendiri suaminya di rumah pakaian suaminya entah bagaimana sehingga suaminya asik ke laundry saja atau mencuci pakaiannya sendiri suaminya asik masak sendiri atau asal pulang beli, -beli nasi bungkus terus di rumahnya selalu tidak ada <tuh> ya kan apalagi zaman sekarang kadai baserak di mana-mana prinsipnya daripada dua balanjo dan abi wakatu piti banyak lo keluar padahal suaminya sudah berpesan dek aku tidak suka makanan di luar aku suka masakan dari tanganmu nggak usah yang keren keren cukup sambalado dan sayur jadi itu bu en telur ada cie, atau telur sapi kan ringan tuh nyutah tapi yang istri selalu membiarkan suaminya dilayani oleh orang lain oleh toko oleh warung oleh kedai segala macamnya Allah ini satu, yang kedua Pakaian suaminya juga begitu Maaf bu, ini memang bukan kewajiban istri Bukan Perlu saya sampaikan kepada kaum laki-laki Mudah-mudahan ada yang mendengarkan ceramah ini juga Bukan kewajiban istri mencucikan pakaian suami Bukan kewajiban istri memasakkan makanan untuk sua, suami Bukan kewajiban istri untuk mendidik anak Ya, bukan kewajiban istri untuk memberikan penjagaan terhadap rumah, ya, bukan kewajibannya, tetapi boleh dia melakukan itu. Dan kalau dia melakukannya, maka itu adalah sedekah darinya untuk suaminya. Gitu loh bu. Kewajiban suami sebenarnya menyedi menyediakan makan untuk istri, istimewa loh bu. Dalam Islam, suami yang harusnya menyediakan makanan untuk istri. Kalau nggak bisa dimasakkan, siapkan makanan jadi. Dan ini nggak dipakai-pakai di budaya timur, betul tidak? Kewajiban suami sebenarnya memastikan istrinya dah makan duluan sebelum dia makan. Hah? Ya. Ini, ini untuk saya katakan, kewajiban suami sebenarnya mencari nafkah, bukan kewajiban istri. Kewajiban suami sebenarnya mendidik anak, bukan kewajiban is, istri. Kewajiban suami sebenarnya mengurus rumah ada loteng yang rusak, ada rumah yang retak, ada dinding yang bocor eh, apa pokoknya ada yang tidak baik di rumah itu bahkan kotor rumah bukan kewajiban istri sebenarnya. Kalau istri mau bantu berarti ini adalah istri yang salehah, istri yang pemurah, yang murah hati, murah tangan, ya, dia bersedekah membantu suaminya. Jadi kalau berantakan rumah sebenarnya suami tidak layak marah karena itu memang bukan kewajiban istri cuma saja lebih baiklah cari istri yang bisa meringankan pekerjaan suami daripada dia menjadi pekerjaan tambahan bagi suami. Di luar lah pone, di di rumahnya bekerja jauh Kalau ambil seluruh milia, mau pilih bini yang bisa menolong ambil dan meringankan ambil. Walaupun itu bukan kewajibannya, ya kan? Ini sebenarnya tidak salah juga sih. Tapi kewajiban suami kalau begitu sediakan pembantu rumah tangga. Zaman sekarang sulit cari pembantu. Ini jadi masalah lagi. Dari dulu Mungkin karena rumah kami kecil Tidak ada yang tertarik untuk jadi pembantu di rumah kami Ya, Padahal istri-istri saya Dalam hukum agama Wajib bagi saya mencarikan pembantu di rumah tangga Kita berusaha keras mencari kan ada yang mau Karena rumah kami kecil Kalau masalah gaji Ambo sanggup bertanding dengan orang-orang kayu menggajinya Tapi tidak ada yang nambah rumah kami kecil Kau orang gajinya, Ya kan Susah kami cari, cari pembantu, Bu. Sampai sekarang susah. Ya. Padahal kewajiban saya yang pembantu supaya istri menjadi ringan kerjanya. Supaya istri itu nggak banyak kerja di rumah. Capek gaek orang orang rumah gini, Bu. Kenapa? Banyak yang mau diurusnya di rumah, anak dan tujuh orang. Berapa orang, orang anak ini? Tuh, Tua, umur 29 tahun lampe anak kan? Lampe anak. Lah patutnya diringankan karajonyo, Bu dicerahkan pembantu tapi payah mencarinya itu yang di luar tuh ada dua orang anak bujang di tangannya tuh ah tuh tidak tanggung paniknya, kadang malam petanggang semacamnya anak bujang lah namanya sekali demam demam keduanya tiup kau abriknya memang perlu sekali pembantu itu ini kewajiban suami lah suami nolong di rumah kan nggak mungkin maka datanglah pembantu sekali lagi sulit kalau begitu jangan ngomel kalau rumah tidak rapi kepada istri Karena harusnya suami yang merapikan ru rumah <tuh> Itu bukan kewajiban suami Apalagi anaknya kecil-kecil Kalau anaknya kadang-kadang tidak -kadang, rapi rumah Mungkin agak ngedomel suami oke okay lah Kok anak ketek-ketek bu? Anak ketek-ketek kok ibu lebih paham daripada saya ya Anak ketek-ketek laki-laki lo lay. Kasado di kancah Kasado di seraan Kok Uh, orang rumah hamba bu, Bunda Sulaiman mau mi Suleman ya? Ah, tu kan itu. itu, itu. Umi Sulaiman bu punya lemari. Lemari tu macam liok baserak pakaian tu dek si Abdullah. Dibongkarnya Tadi ribu. Tak hijau umi sekite, disusun balik bongkar balik apa tahu mi Sulaiman Bapak sanda kita pergi ke pasar yuk temenin ngapain kita beli lemari dah lemari yang bisa dikunci, yang kuncinya tinggi. Kalau yang di bawah itu bu kuncinya lah pandai anakku buka bu. Saya sudah dibuka dikusainya saudaranya. Barang kadang ruangan tuh serak dari jongko juang. Hebat anak-anak bu. Jadi kalau awak lihat orang rumah awak kurui. <gulang> Bukan berarti awak tidak magi makan ke orang rumah. Lalu kurang, istirahatnya kurang. <gulang> ya bu, ya. Indah lho patiwak bangih ke orang rumah dong. Tujuh anak beliau. Ke? Kan lainnya kapok ada kan? Pandai memengurus istri kamu. Kuris ya? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang kami muliakan. Kita kembali kepada pembahasan kita. Walaupun tidak wajib. Alangkah baiknya menjadi seorang istri yang pemurah tangannya membantu sua? suami. suami gitu ya bu ya sudah habis cukup tidak ada pertanyaan maka kita sudah sampai di sini mari kita istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala Astagfirullah astaghfirullah, astaghfirullah Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta استغفرك <applause> واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته